di slot 1. Centang aktifkan port HP. Centang merah di sini untuk aktifkan permanen port HP. Aktifkan portnya di sini. Sisa port bisa ditaruh di inventory. Jangan lupa bawa weapon holy. Kodenya 5592. WPN 129. Scripting editor. Buka menu load, pilih scriptnya. Cocokkan nama scriptnya, habis itu klik load. Saat script terload seperti ini, Anda bisa edit sesuai keinginan. Ketik edit to text untuk edit script. Sebelum menjalankan scriptnya, siapkan port HP secukupnya, taruh di inventory, sisanya taruh di slot 1 back, centang permanen. Jangan lupa bawa 2 jenis WPN, WPN standar untuk 129 yang ada api dan esnya, dan juga bawa WPN holy apa saja levelnya untuk lewati hantu nanti pasti depan pelabuhan. Di sini untuk buka settingan WPN yang akan dibawa nanti sesuai kodenya. Pindahkan WPN 129 ke back. Buka ransel untuk melihat kodenya. Klik di sini, kita melihat kodenya 5593. Maka kita isi di sini WPN standar dengan kode 5593. Dan untuk weapon holy 5592, maka kita isi di sini 5592. Cara isinya nanti tinggal klik edit aja seperti ini. Jangan lupa klik save dan apply jika sudah selesai. Di sini akan saya jelaskan sedikit tentang if dan elif. Setiap kali kita melangkah, char akan berpindah XYZ seperti ini. Saat kita injak di depan kapal, XYZ akan menunjukkan seperti ini, maka if yang harus kita tulis adalah seperti ini. Jika if sudah menunjukkan kita berdiri depan kapal, maka kita langsung perintahkan if dengan script sesuai keinginan kita. Di sini saya coba tambahkan konsol print untuk memprint saat char menginjak di depan kapal. Hasilnya seperti ini setelah di save. Kita pilih, buka konsol, dan coba jalankan scriptnya. Centang script, naikkan charnya, maka konsol akan muncul dan MSG akan muncul. Selanjutnya akan saya ajarkan cara pemahaman script. Kita buka ulang kembali script editor. Baris kedua setelah konsol print, baris ketiga kita load map yang telah kita rekam. Hasilnya seperti ini. Map terload secara otomatis dan dapat kita jalankan caranya. Baris keempat kita reset total kill, baris kelima kita reset flag subnya. Di sini map sudah terlewat, anggap saja saya mencentang rombaknya. saya jalankan manual sampai ke pelabuhan karena map yang dilewat adalah area kapal atau pelabuhan. Di sini adalah titik berhenti dari map yang kita rekam. Tips selanjutnya adalah cek map GPS dengan nama yang mengandung teks area seperti ini dan mendetek XYZ seperti ini. Saat cek nama map area terdetek dan if XYZ terdetek, maka cek if selanjutnya adalah cek nama map lengkapnya. Jika nama mapnya area kapal atau pelabuhan terdetek di sini, maka masuk if selanjutnya. If selanjutnya di sini adalah kita teleport ke Doratia. Kita dapat edit dan tambahkan konsol print agar kita tidak bingung script kita masuk sampai mana. Di sini saya tambahkan konsol print teleport ke Doratia agar tidak membingungkan, agar kita tahu if kita masuk atau tidak di sini. Jika if kita masuk, maka konsol print akan ngeprint di sini dengan tulisan teks hijau. Jika tidak masuk, maka tidak akan ngeprint di teks hijau. Jika sudah di save, maka akan muncul di sini. Selanjutnya saya akan manual terbangkan char ke Doratia. Saat char sudah di depan pelabuhan, if selanjutnya yang kita cek adalah seperti ini. If nama map area, maka masuk if selanjutnya. If selanjutnya yang kita cek adalah XYZ-nya. Setelah if area masuk, maka XYZ yang ditentukan adalah ini. If area pertama masuk dan if XYZ kedua masuk, maka if selanjutnya adalah cek if nama mapnya. If XYZ kedua di sini, if nama mapnya di sini. If nama mapnya yang lengkap adalah kapal atau pelabuhan. Setelah if map masuk dan flag masih false, maka kita set flag menjadi true. Saat flag true, maka kita dapat melakukan pergantian WPN. Di sini saya memanggil sub change WPN holy agar WPN holy kita di set sebagai default. Dalam sub ini kita dapat menggabungkan beberapa fungsi agar tidak rumit, bisa kita jadikan satu, dan satu pemanggilan saja sudah cukup. Fungsi plug true di sini adalah sebagai kunci agar tidak terjadi pergantian WPN yang double. Setelah terkunci, kita dapat melakukan pergantian WPN dengan pemanggilan goto sub change WPN. Di dalam sub kita memiliki beberapa fungsi yang nantinya akan seperti ini. Setelah WPN terganti dalam goto sub, maka akan keluar sub dan kita memanggil konsol print di sini lagi. Setelah konsol print, kita panggil GoToSub lagi untuk persiapan OTW. Di dalam sub persiapan OTW di sini memiliki beberapa fungsi. Salah satunya adalah untuk meng-off-kan pengejaran detect monster. Dengan meng-off-kan pengejaran detect monster seperti ini, kita tidak perlu setting manual di sini, cukup memanggil menggunakan script. Kita tambahkan abaikan nama monster di sini all agar semua monster yang terdeteksi akan diabaikan. Dengan diabaikan namanya monster, maka monster yang didetek tidak akan dikejar. Saat monster disentuh, maka dia akan menghindar. Dengan catatan ini jangan dicentang. Dengan script settingan false, maka centang akan otomatis terlepas tanpa kita perlu setting. Dengan detect target di set false dan abaikan monster di set nama all, maka semua monster yang tersentuh akan diabaikan. Selanjutnya kita buat konsol print untuk ngeprint saat pergantian nama map agar kita tahu script kita sedang berjalan sampai di sini untuk pergantian nama map. Saat script selesai menggantikan map, script selanjutnya adalah kita off-kan untuk auto tag item seperti ini. Semuanya menggunakan script tanpa kita set manual. Selanjutnya kita tes jalankan script apakah script akan berjalan sesuai dengan harapan. Di sini kita lihat script sudah berjalan dengan lancar. Sub untuk mengganti weapon holy sudah dijalankan dan detect monster sudah kita aktifkan. Pergantian manual sudah, off-kan auto tag-nya juga sudah. Di sini kita melihat map yang terluar adalah Doratia kapal atau NPC. sudah sesuai dengan script, kita jalankan dengan manual dulu. Map yang saya rekam di sini tidak putus ya, dalam satu map langsung dijalankan dari kapal sampai inti kota. Di sini tidak putus sampai depan NPC dia. Di sini titik berhenti map yang saya rekam pas di depan NPC Buya. Untuk cek if nama map selanjutnya adalah kita cek nama map yang cocok dengan nama Doratia. Jika nama map panjang dan mengandung kata Doratia, maka akan masuk if yang di sini. Setelah masuk cek if nama map, maka if selanjutnya adalah cek XYZ seperti ini. Jika XYZ cocok dengan titik berdiri kita, maka cek if nama map fullnya. Agar tidak salah masuk if, nama map fullnya adalah Doratia Kapal Tobuya. Untuk memastikan if kita masuk dalam grup ini, maka kita tambahkan konsol print di sini. Untuk teks kita bebas ketik apa saja, hanya untuk notif bahwa kita sudah memasuki if di sini. Setelah tambah konsol print, maka kita harus save di sini. Kita dapat pindahkan yang mana yang didahulukan untuk konsol print atau tab NPC duluan. Saat melakukan tab NPC, maka receiver tab NPC akan respon dan memberikan respon teks sesuai nama NPC. Di sini saya membuat fungsi untuk menjawab teks dari NPC. Saat selesai respon dari NPC, di sana kita langsung panggil pergantian map untuk menuju rute selanjutnya. Di sini terlihat map otomatis berganti saat selesai tab NPC. Map selanjutnya yang terlewat kita adalah Buyato Portal. Nama map ini sudah saya rekam sebelumnya sebelum pembuatan video. Kita jalankan secara manual ke titik di mana map yang kita rekam berhenti tujuan selanjutnya. Titik berhenti tujuan selanjutnya adalah di bawah portal sini. Setelah sampai titik selanjutnya, maka kita cek XYZ untuk mengetahui di mana kita harus melakukan langkah selanjutnya. If selanjutnya akan masuk di sini karena XYZ yang dituju adalah di sini. Di dalam if XYZ terdapat beberapa if cek nama map juga. Untuk itu kita lihat nama map yang sesuai dengan ini. Jika XYZ sama dan nama map sama, maka masuknya ke sini. Saya akan melakukan teleport ke portal selanjutnya untuk melanjutkan quest. Agar kita tidak bingung if sudah masuk sampai di mana, kita di sini dapat tambahkan konsol print. Konsol print akan melakukan print dengan teks hijau di konsol sebelum melakukan teleport. Jangan lupa selalu akhiri dengan save. Di sini kita teleportkan manual. di depan portal, maka check-in selanjutnya adalah check-in exit seperti ini. Posisi depan portal, maka dia akan masukin exit yang di sini. Karena kita akan injak dua kali di depan portal, maka kita pisahkan dengan if check nama map. Jika cek if nama map sesuai dengan nama map yang kita gunakan sekarang seperti ini, maka masuk if di sini. Setelah itu kita akan menjumpai flag untuk pergantian WPN lagi. Di sini kita akan panggil go to sub untuk pergantian WPN standar yang sebelumnya kita set 129. Selesai pergantian go to sub WPN, maka dia juga akan melakukan pergantian nama map. Kita coba aktifkan scriptnya untuk melihat perubahan pergantian WPN dan perubahan pergantian map. Fungsinya konsol di sini adalah kita dapat melihat print hasil dari script kita. Setelah pergantian WPN, dia akan melakukan pergantian map seperti ini. Kita pun dapat lihat di konsol kalau semua script telah dijalankan dengan benar. Kita dapat lihat map yang di luar sesuai namanya, Portal to Falcon. Sekarang kita jalankan manual lagi sampai ke NPC. Sesuai rute untuk menuju titik akhir yang kita rekam. Saya tidak membuat video perekaman rutenya. Anda dapat lihat cara merekam rute di video yang lain. Rute yang saya rekam adalah dari portal sampai masuk rumah depan NPC Falcon. Titik akhir rute kita. Di sini kita buat if untuk cek XYZ selanjutnya setelah sampai titik yang kita tentukan. Jika if cek XYZ sudah cocok, maka kita cek if nama map kita cocok atau tidak. Jika nama map cocok portal atau Falcon, maka dia akan masuk if di sini. Dan script selanjutnya untuk tab NPC. Kita dapat edit scriptnya untuk menambahkan konsol print agar kita tahu saat ini script kita sedang di sini. Konsol print ini sangat penting untuk pemula agar mereka tahu masuk grup if atau tidak. Jika if yang dibuat masuk, maka konsol akan melakukan print dengan teks hijau di konsol. Setelah selesai edit script, lakukan save. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita aktifkan script dan coba jalankan manual. Saat menginjak XYZ di sini, maka char akan melakukan talk NPC. Saat selesai dapat respon quest dari NPC, map pun segera berubah sesuai dengan script kita. Kita dapat receiver NPC. Saat respon NPC selesai mendapatkan quest, maka kita langsung ganti mapnya di sini. Map selanjutnya adalah dari Falcon ke portal, karena kita akan kembali ke portal lagi. Kita jalankan manual kembali sesuai map yang kita buat sebelumnya. Saya rekam dari titik NPC di dalam rumah sampai keluar di depan portal. Untuk pembuatan map dengan rute seperti ini dapat dilihat di video yang lain. di sini di depan portal. Saat chart sudah depan portal, maka kita cek XY gap sesuai dengan ini. Jika check it XY gap sama dengan titik ini, maka masuk di sini. Setelah XY gap cocok masuk if, maka check if nama map yang cocok. Untuk nama map Falcon to Portal, maka kita lihat di sini Falcon to Portal adalah di sini. Saat masuk in, cek nama map cocok, selanjutnya kita teleport ke kota. Kita tambahkan konsol print di sini untuk mengetahui kalau if yang kita masuki sekarang adalah dari Falcon to Portal. Dan script selanjutnya adalah teleport ke kota. Setelah selesai maka klik save. Maka akan menjadi seperti ini. Sekarang kita manual terbangkan ke kota. Setelah sampai depan portal kota, maka kita check if, selanjutnya adalah XYZ seperti ini. Jika XYZ cocok dengan titik kita berdiri, maka masuk if di sini. If selanjutnya adalah if cek nama map. Jika nama map cocok dengan yang kita gunakan, maka masuk if. Nama map yang kita gunakan adalah Falcon to Portal, maka if cek nama map yang sesuai adalah di sini. Script selanjutnya adalah memanggil teleport. Kita dapat edit dan menambahkan konsol print di sini agar semua aktivitas script kita tercatat semua dalam konsol print. Setelah selesai maka lakukan save. Di sini saya jelaskan lagi, jika if XYZ cocok maka masuk if dalamnya. Jika if cek nama map cocok maka masuk if dalamnya. Dalamnya lagi adalah kita teleport ke Doratia Farm. Saat char selesai teleport dan di depan portal, maka kita cek XYZ selanjutnya. Jika XYZ selanjutnya adalah cocok, maka masuk if di sini. Di dalam grup if XYZ ada if lagi yang untuk cek nama map. Nama map yang kita gunakan saat ini adalah Falcon to Portal. Maka kita cek if nama map, jika cocok maka masuk di sini. Di dalam grup if cek nama map cocok, kita buatkan script untuk menggantikan map. Kita tambahkan konsol print di sini. Konsol print di sini kita tulis untuk memberitahu kita bahwa kita sudah di depan portal. Untuk mengganti map ke NPC selanjutnya. Setelah selesai edit, klik save. Maka akan menjadi seperti ini. Kita coba aktifkan script untuk melihat perubahan map. Saat if XYZ cocok dan nama map cocok, maka map akan diubah. Saat map berhasil terubah, maka kita jalankan ke titik akhir map sesuai rekaman map kita. Di sini saya merekam rute dari portal langsung ke dalam rumah menuju NPC tanpa putus. Titik berhenti map kita adalah di sini. Selanjutnya kita cocokkan if. Jika if cocok dengan titik kita berdiri, maka masuk if di sini. Setelah masuk if XYZ, maka kita cocokkan if cek nama map yang kita gunakan sekarang. Nama map yang kita gunakan saat ini adalah seperti ini. Jika if cek nama map sesuai yang kita gunakan, maka masuk if di sini. Kita dapat edit scriptnya dan tambahkan konsol print. Konsol print di sini kita dapat tulis kalau XYZ yang kita injak sudah sesuai dengan if. dan cek if nama map sudah cocok dengan nama yang kita pakai sekarang. Maka trik selanjutnya adalah untuk berbicara dengan NPC. Setelah selesai lakukan save, maka akan menjadi seperti ini. Saat Char berbicara dengan NPC, respon selanjutnya untuk menjawab NPC ada di sini. Receiver NPC selanjutnya setelah mendapatkan quest, maka kita akan mengganti map untuk menuju portal. Kita coba aktifkan scripting agar dia dapat berbicara dengan NPC dan dapat berganti map. Setelah mendapat respon quest dari NPC, maka map kita sekarang berubah seperti ini. Untuk mengetahui respon teks NPC, kita dapat buka menu NPC seperti ini. Di sini kita dapat melihat teks apa saja yang dibahas dari NPC. Jika teks NPC cocok dengan if yang kita buat, maka masuk if di sini untuk pergantian nama map. Di sini adalah jumlah con. Con itu adalah jumlah teks yang dibalas dari NPC. Jika dua baris, maka disebut dua con. Di sini saya hanya cek teks baris pertama dari NPC. Untuk baris pertama biasa dihitung dari angka 0. If baris pertama cocok dengan respon NPC, maka masuk pergantian map. Nama map yang kita pakai sekarang adalah seperti ini, maka kita menuju ke portal. Cara akan saya jalankan sesuai rute rekaman map yang sebelumnya saya buat. Rekaman map yang saya buat adalah dari NPC keluar rumah dan menuju portal tanpa putus. Di depan portal adalah titik terakhir XYZ dari map yang saya rekam. Selanjutnya kita cek if XYZ. If XYZ cocok dengan titik yang kita berdiri, maka masuk if di sini. Setelah masuk if XYZ, kita akan ketemu dua if dengan nama map yang berbeda. Karena titik depan portal ini kita akan injak dua kali dengan dua nama map yang berbeda. Untuk itu kita perlu if cek nama map. Jika nama map sesuai yang kita pakai sekarang, maka masuk if-nya di sini. Saat cek if nama map cocok, maka script selanjutnya kita teleport ke kota. Kita dapat script-nya dan tambahkan kontrol print. Fungsinya agar kita tahu kalau char kita sudah berjalan sampai di sini. Setelah konsol print, maka kita akan teleport ke kota. Klik save untuk simpan perubahan, maka jadinya seperti ini. Kita manualkan ke kota. Setelah sampai kota depan portal, kita cek XYZ selanjutnya. If XYZ selanjutnya sesuai dengan titik kita berdiri, maka masuk if di sini. Cek if nama map. Jika nama map cocok dengan yang kita pakai, maka masuk if di sini. Saat masuk if di sini, maka kita panggil MSG book dan panggil auto off. Script kita akhiri di sini dan bisa kita sambung lagi kapan saja. Tambahkan console print di sini agar kita tahu kalau script kita sudah selesai sampai di sini. Setelah selesai edit, jangan lupa di save. Kita klik save agar semua script yang kita edit tersimpan. Saat klik apply, maka script yang kita pakai adalah yang setelah kita edit. Di sini kita akan coba menjalankan char dari awal sampai selesai. Buka scriptnya dan jangan lupa di apply untuk mendapatkan loatan yang baru. Centang fungsi scriptnya untuk menjalankan titik start di mana titik kita mulai. Saat kita sampai di titik start, maka konsol print akan muncul seperti ini. Dan map akan terload seperti ini. Saat kita centang reload, maka cara akan berjalan sesuai script yang kita buat. Mohon jangan di skip, nonton sampai habis ya. Seringkali orang bertanya, mengapa untuk scripting lisensi berbayar? Sebenarnya, lisensi scripting dibutuhkan agar semua tab dapat memuat banyak skrip secara gratis yang disediakan oleh Autoyami, serta skrip akan terus diperbarui dan selalu ditambahkan secara update. Bahkan tanpa harus membeli lisensi scripting, pengguna masih dapat mengakses menu scripting di satu tab. Untuk pengguna pribadi, Anda tidak perlu membeli lisensi scripting karena gratis akses di satu tab. Pembelian lisensi scripting hanya diperlukan bagi pengguna komersial yang ingin menjalankan banyak tab scripting secara bersamaan.